Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah, elemen udara, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Kita akan melakukan energi check. Saya hanya memakai kartu berdiri. Energi yang berlaku biasanya 7 hari sampai 10 hari ke depan. Namun perlu diingat, energi tidak punya batas waktu. Ya, jadi setiap orang itu berbeda. Kalian akan bisa membuat ini menjadi cepat, ini menjadi lambat, atau ini tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kalian. Oke? Jadi rasakan, dengarkan teman-temanku elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius. Energi kalian di 7 hari atau 10 hari ke depan ada di exchanging gift. Wow, ini interaksi energi. Ya, ini bagus energinya. Kita ambil satu. Ada banyak kesempatan, ya. Ada banyak peluang yang ditawarkan dalam aksi memberi dan menerima. Saya mau keluarkan dulu dari tea leaf. Aku juga bisa bilang itu waktu yang produktif. Itu bercerita tentang hukum memberi dan menerima. Itu juga bercerita tentang mata uang, bisa jadi energi pertukaran, bercerita tentang menentukan nilai. Nanti kita akan lebih luas, kalian akan lebih mengerti seiring kita menebar kartu. Oke, Gemini, Libra, Aquarius. Saya shuffle dulu ya, ini kan dipakai semalam untuk dua elemen udah aku baca. Gemini, Libra, Aquarius. Energi-energi yang mengitari kalian di 7 hari atau 10 hari ke depan dalam energi exchanging gift. Ada cerita apa? Ada wait. Ada energi orang masuk itu. Ada flute. Ada bercerita tentang kekecewaan itu tepatnya di dalam kisah-kisah cinta. Di sini ada crown. Ini ada penghargaan untuk kalian. Kita lihat will, indecisive. Kenapa ada perasaan yang seperti itu? Dan di sini ada fast. Ada orang yang ngagumin kamu. Fast ini bercerita tentang pengagum rahasia, secret admirer. Ya. Lalu kita lihat ada energi orang yang coba masuk ke energi kamu. Peacock. Di sini juga ada energi yang mengingatkan hati-hati dengan kebanggaan diri, kesombongan, ya. Karena nanti ada satu hal yang, ya, kamu diminta untuk tetap balance dan seimbang. Oke, satu hal bergeser ini di dalam kehidupan atau di dalam perasaan kamu. Coba kita lihat, teman-temanku. Elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Aku bacakan per elemen. Kalau untuk energi check, karena aku mau bikin bacaan yang agak deep ya, aku bacakan per elemen. Jadi energi yang lebih luas di sini. Walaupun aku postingnya per zodiak. Oke. Di exchanging gift, aku lihat energi kamu positif sekali. Karena itu juga bercerita tentang peluang, kesempatan, tentang waktu produktif. Kalau dalam kisah cinta juga ada energi yang interaksi terjadi di sana. Ya, hanya di sini kan memang harus ada, apa aku katakan ya. Ya, kita harus meluangkan waktu di sini untuk bertukar pengalaman, bertukar keterampilan di sini. Ada juga kita harus berkomitmen dengan sepenuh hati untuk apa yang kita pilih di sini. Nanti ya, nanti. Semoga kamu akan mengerti nanti dengan... Intinya secara energi positif sekali. Aku semalam udah baca dua elemen ya. Dua elemen untuk 6 zodiak energinya tidaklah sepositif ini. Tetapi aku lihat elemen udara ini energinya positif. Oke? Ayo kita mulai reading. Teman-temanku dari tea leaf adalah energi-energi atau kejadian kecil yang mungkin mengitari... energi kalian di 7 atau 10 hari ke depan. Jadi ini bisa cerita yang berangkai atau satu kejadian-kejadian yang terputus. Oke? Seseorang yang coba masuk ke dalam kehidupan kamu
dan pasangan. Ah, hati-hati, karena di situ ada secret admirer. Oke? Ada yang coba masuk, kita nggak tahu di sini apakah kalau kita berpasangan apakah ini jenisnya orang ketiga. Intinya ada orang yang udah lama mengintai ya, mengintai, memperhatikan kamu, mengamati kamu. Ini energi mereka ini coba masuk ke kamu. Ya. Walaupun aku lihat nanti sempat ada kebimbangan. Ada kebimbangan, ada keraguan, kayak terpecah energimu. Lumayan terusik oleh energi orang ini. Apapun itu, aku lihat di sini masih positif-positif aja, ya, masih positif. Energi seseorang yang ingin masuk, lalu di sini ada disappointment in a friend or lover, jadi ada juga gambaran kekecewaan di dalam hubungan perasaan, apakah itu pertemanan, apakah itu percintaan, apakah hubungan keluarga, ada ini energinya di katakanlah 1 minggu ke depan. Oke, di kartu crown. Makanya aku bilang positif ya, karena energi kamu di tengahnya crown, kartu mahkota. Oke? Jadi ada penghormatan, ada pembayaran atas apa yang di sini kamu lakukan. Ya, intinya ada penghormatan dan pembayaran di sini untuk kamu. Oke? Nanti sempat ada energi-energi kamu ragu, ya kamu ragu, energimu goyang di sini aku lihat, tapi kamu di sini nah, coba dengarkan intuisi ya, karena ini cukup meragu apa ya, cukup membuat kamu goyang energinya. Lalu aku lihat ada energi seorang pengagum rahasia. Makanya aku bilang kayaknya positif di sini. Ya. Coba kita lihat dulu. Oh, enggak lah. Banyak. Ada feminine energy. Ada seseorang yang coba masuk, mungkin dia cewek, ya, tapi tidak harus karena itu bercerita tentang energi sebenarnya. Ada kartu rumah, ada kartu dok. Ah, ini tentang kamu membuat keputusan nanti tentang apa yang tadi membuat kamu sedikit ragu untuk membuat pilihan di sini. Oh my God, ini kalau tebarannya begini, aku cuma ingatkan yang berumah tangga, yang berumah tangga hati-hati, atau yang apa ya, kalau kalian udah punya pacar, udah punya suami atau istri, hati-hati, karena kayaknya yang mau masuk ini adalah energi orang ketiga, ya, energi orang ketiga, hati-hati aja. Yes, di bawah kartu ada kartu burung, oke? Jadi, kalau ini energi ketiga yang masuk, contohnya kamu udah punya pasangan, ya, ini kayaknya kalian udah terhubung, kalian sudah terhubung di sini, masih energi PDKT, oke? Atau di sini beberapa mendengarkan gosip, ya, tapi kamu belum tahu dengan pasti apakah gosip itu benar atau enggak. Itu informasinya dari 2 kartu ini, oke? Nanti tentang kejadiannya. Untuk setiap orang pasti akan beda. Ada ini yang terjadi di karir, ada yang terjadi di bidang percintaan. Walaupun nanti aku bacakan lebih kepada percintaan agar mengerti, ya, tapi pintar-pintar mengaplikasikannya ke dalam apapun bidang kehidupan kalian. Ayo kita bacakan teman-temanku, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Begini ya, bahasa singkatnya kalau aku lihat 2 tebaran ini, 2 baris tebaran ini, aku ambil intinya aja ya, karena kalau diterangkan ini luas sekali dan setiap orang akan memiliki case yang berbeda. Ya, begini teman-teman, ada pesan di sini tentang semua tergantung kamu. Kalau kamu memang nanti oke, silakan membuat keputusan. Kalau kamu setuju dengan satu hal di sini, apakah seseorang, apakah tawaran apapun itu, ya. Ayo ambil keputusan, ambil sikap, ambil tindakan. Oke? Jangan sampai apa ya? Jangan membiarkan satu hal bertele-tele di sini. Aduh, gimana ini ya? Gimana? Apakah harus diterangkan cerita ini? Begini, teman-teman ya. Nih ada gambaran orang mau masuk. Ya. Aku sebentar lah, aku bakar rokok dulu. Teman-teman, ini jam 3:30 subuh loh. Aku baru bangun.
Oke. Ini tergantung kamu ini, ya, tergantung kamu. Kamu ready, kamu bersedia dan peluang itu ada. Jadi ini energi bisa akan ada orang masuk, tergantung kamu. Tapi kalau kamu tidak mau di sini, jangan juga bertele-tele. Jangan sampai melakukan interaksi energi, ya, yang pada akhirnya nanti akan sulit. Kalau kamu nggak mau ya, akan sulit kamu membuat keputusan atau memutuskan apa yang tidak kamu mau itu. Jadi kalau memang kata-kata yang kamu pilih nanti adalah no, saya tidak menerima, udah jangan bertele-tele, cut, gitu ya. Contoh-contoh ringan begini, ada orang nih masuk ke kita. Sebenarnya kita nggak suka-suka amat, kita nggak niat mau jadiin dia pacar atau seperti apa, ya. Ayo, katakan itu dengan jelas atau hentikan interaksi antara kamu dan dia. Kita tahu nih orang ini ngebet banget sama kita. Orang ini naksir banget mungkin ya. Lalu kita terus mengadakan interaksi. Kan kasihan nanti mereka berharap, mereka baper mungkin ya. Sementara kita tidak benar-benar serius. Jadi apa ya, diminta keputusan tegas dari dirimu, komitmen yang tegas dari dirimu, ya atau tidak, yes or no. Oke, mau aku bacakan ini case-nya? Begini, teman-teman. Ada gambaran seseorang akan masuk, orang yang udah lumayan lama mengamati kamu, ya. Rasakan lagi ya, apakah ini di bidang apapun kehidupan kamu, aku bacakan versinya cinta di sini. Oke, ada energi yang akan masuk. Energinya ngebet banget sama kamu di kartu The Snake. Untuk orang-orang yang berumah tangga, ini jenisnya orang ketiga, ini kayaknya mau masuk. Atau kalian udah punya pacar, ini jenisnya orang ketiga yang mau masuk. Oke, keputusan itu ada di kamu. Ya, keputusan itu ada di kamu. Walaupun aku lihat di sini, teman-temanku, untuk beberapa yang sudah punya hubungan yang stabil di sini, ya, justru ada gambaran dengan menerima energi baru yang masuk ini, kita merusak satu hal yang udah kokoh, satu hal yang udah stabil. Paham ya? Jadi ini bisa di bidang apapun, karir kah, apapun itu. Oke, jadi hati-hati sekali dengan keputusan yang akan kamu buat. Karena ini memang peluang itu diberikan untuk kamu, kesempatan itu ada untuk kamu. Ini gambarannya untuk 7 hari sampai 10 hari ke depan. Dalam bidang apapun. Walaupun aku lihat nanti gambarannya di sini seakan-akan dengan memilih tadi ya, ada tawaran baru masuk, kita pilih dia, gak taunya kita merusak satu hal yang udah kokoh, satu hal yang udah stabil. Ini bahasa bahasa ngerinya begini, orang berumah tangga nggak taunya menerima orang ketiga, rumah tangganya rusak di sini. Ya, rumah tangganya rusak. Memang kalau di kata-kata seandainya ada pertemuan di sini, iya ini soulmate untuk kamu. Ya, crown di situ kartu mahkota. Oke? Dan apapun yang kamu pilih di sini tetap ada bayaran yang jelas untuk kamu, hasil yang baik untuk kamu. Iya atau tidak? Katakan itu. Karena di kartu wheel dan kartu sabit, teman-teman, indecisiveness, ada keraguan-raguan nanti, ya. Allowing your life to ramble aimlessly. Jadi katanya ada keraguan di sini untuk membuat keputusan, untuk kamu mengambil tindakan. Jadi jangan biarkan hidup kamu di sini berjalan dengan bertele-tele, jangan. Jadi kalau ini kira-kira bukan targetmu, katakan no dan cut. Oke, kalau rasanya kamu akan terima apapun itu ya, oke, silahkan melakukan interaksi, ya, silahkan berkomitmen di sana dengan apa? Dengan hukum memberi dan menerima yang seimbang, yang setara. Masih positif-positif aja kok aku lihat, ya, masih positif tergantung kamu, karena peluang-peluang itu sangat terbuka untuk kamu di sana. Oke, ayo kita lihat di energi percintaan, mana dia kartunya? Itu kalau versi cinta ya teman-teman, nggak tahu lah apakah karir yang ditawarkan ya, karena ini kartu rumah, rumah mungkin rumah tangga atau rumah mungkin tentang kehidupan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita kah kalau kita lajang ya, atau kalau ini jenis pacaran ya, hubungan yang udah berjalan di sini, hubungannya stabil. Disappointment, akan ada kekecewaan nanti ya, karena ada energi masuk yang dalam gambaran energinya the snake. Oke. Berikan gambaran energi percintaan untuk orang-orang elemen udara.
di 7 sampai 10 hari ke depan. Langsung 2. Di sini ada codependency dan di sini ada romantic feeling. Nih, hati-hati. Under the deck-nya ada getting to know to each other. Oke, kita singkirkan dulu ini under the deck-nya. Oke. Codependency, teman-temanku, addiction are affecting your romantic life. Kita lihat di sini ada kekecewaan di dalam hubungan perasaan, mungkin di dalam hubungan percintaan, ada hubungan yang udah stabil atau ada rumah tangga di sini, dan kita lihat ada addiction di sini. Ya, aku melihat ada satu hubungan yang udah tegak, hubungan yang udah berdiri stabil, apakah itu rumah tangga atau hubungan pacaran kita yang udah berjalan. Kalau karir ya tadi ya, karir yang udah berdiri di sini, hati-hati dengan tawaran masuk. Oke? Karena jenis yang masuk ini masih the snake. Ya. Hati-hati. Oke? Addiction are affecting your romantic life. Jadi ada adiksi. Ada kemelekatan yang berimbas pada kehidupan romantis kita di sini. Oke, itu jadikan pesan dulu. Lalu di sini ada romantic feeling. Melihat kartu feminine dan the snake. Ya. Ada romantic feeling di sini nanti. Hati-hati. Hati-hati ya. Kalau melihat cerita ini, ada satu hubungan yang udah berjalan, udah stabil, tapi kayaknya sedang ada problem. Ada perasaan kurang, ada perasaan tidak bahagia di sana. Hati-hati, orang ketiga masuk dan romantic feeling itu hadir. Oke, hati-hati. Yuk, kita lihat energinya di past, present, future. Nanti ini juga lebih menguraikan. Hanya kartu berdiri, teman-teman, karena sifatnya melihat ke depan. Aku nggak pakai kartu terbalik. Present energy. Present energy untuk kamu. The tribe. Past energy untukmu. Energi yang sudah lewat. Ada message in bottle. Kayaknya kamu udah terhubung dengan energi yang katanya akan masuk di sini. Ya? Dan energi yang akan datang ada di kartu Y. Ayo, Y. Under the deck-nya di sini co-create. Nah, makanya energinya exchanging gift ya. Interaksi terjadi, interaksi feminin maskulin. Boleh aku katakan minggu yang sibuk, minggu yang produktif di sana. Kalaulah kita bawa dalam cerita cinta. Oke, ada banyak pergerakan yang kita lihat di sini. Baik. Oke. Ini sebenarnya nggak masalah ya tentang energi yang akan masuk, tidak masalah. Apakah kamu akan menerima, kamu akan menolak? Oke. Hanya di sini katanya jangan bertele-tele kalau apapun keputusanmu, jangan bertele-tele, langsung ambil sikap, langsung buat keputusan dan tindakan. Oke? Energi hari ini ya, kita langsung ke love reading ya. Langsung ke love reading. Energi hari ini saat ini ada di the tribe. Aku rangkai dulu lah dari sini. Teman-temanku, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Katanya ada seseorang yang akan masuk dalam energi feminin. Tentu saja orang ini bawa perasaan. Mungkin dia seorang wanita dan ada gambaran kalian sedang dalam komunikasi atau energi yang terhubung. Oke? Lalu, jadi orang yang mau masuk ini kayaknya pengagum rahasia ini kayaknya orang yang udah terhubung dengan kamu. Oke? Lalu kita lihat ada satu hubungan yang udah kokoh, udah stabil. Kita lihat ada kekecewaan di dalam cerita antara kamu dan mereka. Ya, jadi kita lihat di sini ada addiction kan di dalam koneksi yang membawa kekecewaan. Aku nggak tahu apakah ini jenisnya cinta segitiga antara kamu dan seseorang. Aku hanya melihat energi di sini, ya.
Lalu, ya, kita lihat di sini, honor and respect will come to you. Ada gambaran kartu dog, ini adalah soulmate, ini adalah energi orang-orang yang setara denganmu, orang yang sevibrasi dengan kamu, dan boleh digambarkan di sini, ini adalah kayak hadiah untuk kamu. Ya, kayak gift untuk apa yang telah kamu lalui hari ini, saat ini. Oke? Lalu, kita lihat lagi ada energi indecisiveness. Ada ragu kamu, ragu mau nerima apa enggak di sini. Ya? Ini ada mahkota nih akan ditawarkan. Kamu ragu, saya nerima atau enggak ya? Itu diminta ambil keputusan. Walaupun mungkin kamu suka, tapi kalau kamu mau bilang enggak, kamu menolak, cepat ambil keputusan di sini. Apa ya, enggak, pesannya di sini jangan bertele-tele, itu aja. Pesannya jangan bertele-tele. Kalau ya, ambil keputusan, kalau enggak, ambil keputusan. Oke? Lalu secret admirer, orang yang mengamati kamu, orang yang menatap kamu, ya. Bahkan dikatakan secret itu mengamati kamu diam-diam dalam energi the snake. The snake di sini bisa saja orang itu sangat tertarik melihat apapun potensi kamu di sini. Ya. Sangat bergairah, sangat berhasrat kalau dalam hubungan perasaan. Tapi kalau kalau balik lagi ke energi sorry, balik ke energi negatif di situ, the snake itu, ya, kita takut energinya beracun, ya, karena bentuknya itu hanya gairah, bersifat kayak kesenangan kesenangan sementara aja. Oke? Hati-hati dengan keputusan kamu. Yang gambarnya katanya, jangan sampai dengan menerima yang baru ini nanti merusak apa yang sudah kamu bangun di sini. Oke, teman-temanku. Energimu hari ini the trap, ya. The trap ini satu kondisi kalau hubungan percintaan kamu berada di energi yang sama dengan pasangan. Walaupun ada gambaran-gambaran menutup diri, ada gambaran kayak apa ya? Yang jelas kita merasakan kita satu vibrasi dengan mereka. Ya. Energi kemarin di message in battle yang udah lewat ini, kalau dalam cerita cinta aku lihat kalian terhubung atau ini ada gambaran. Ini banyak dari kalian kayaknya baru, ini kayak jenis hubungan baru ini. Oke? Kayak jenis hubungan baru. Energi yang udah lewat, apapun itu ya, ada banyak sekali pesan spirit yang disampaikan kepada kamu. Semoga kamu bisa menangkapnya, mungkin tentang seseorang atau tentang keadaanmu. Oke? Di energi yang akan datang, ada satu situasi yang akan sedikit membuat kamu mempelajarinya, bertanya-tanyakah, ya? Kamu perlu mendalami energi ini nanti di depan. Apa itu? Ayo coba kita lihat, teman-temanku, di The Tribe. Dalam cerita cinta di The Tribe. Mice. Bulan. Ada banyak kebimbangan, oke? Bintang terbuka. Matahari, bulan, dan bintang. Beberapa kalian kayaknya ada energi twin flame. Oke, beberapa dalam bentuk PDKT, beberapa dalam koneksi yang on and off, ya. Karena ini ada kartu mice, kayaknya ada yang on and off, ah, seperti itu. Baik, teman-teman, dikaitkan dengan kartu crown, kartu dog, kartu the tribe di sini. Kalau ada koneksi hubungan yang terjadi di sini, aku lihat ada perasaan bimbang yang kamu rasakan tentang apa yang menjadi harapan kamu hari ini, saat ini. Ya, melihat dua hubungan yang terlihat di energi kalian di sini. Sebentar. Ini kayaknya ada hubungan yang udah ada. Apakah bermasalah? Lalu ada energi yang berpotensi memang untuk okay lah. Bimbang ini. Beberapa kalian coba mendengarkan intuisi. Apakah saya pantas untuk ini? Pantas untuk orang ini? Ya? Apakah pantas untuk impian ini? Karena gambarannya di sini kamu menunggu, kamu berharap. Nah, gitu. Kamu berharap. Energi masih on and off, on and off. Oke, jadilah kalau ini, kalau ada hubungan yang udah berjalan, hubungan yang udah stabil di sini, aku lihat ada sebenarnya harapan memperbaiki,
ya, tetapi ada banyak kecemasan. Ada banyak kecemasan di sini tentang hubungan yang udah ada di sini, tentang satu hal yang udah stabil di sini. Apakah beberapa mereka menutup diri? Atau kamu yang menutup diri? Jadi kalau hubungan yang udah berjalan ini kayak ada masalah ya, energinya on and off, tapi ada harapan ingin memulihkan hubungan ini, ya? Iya, ingin memperbaiki, ingin memulihkan di sini. Tapi kalau ini adalah jenis hubungan yang tadi, ya, hubungan yang agak-agak the snake itu ya, teman-teman, agak bergejolak, aku lihat karena ada romantic feeling, kamu juga cemas, kamu juga cemas untuk benar-benar melakukan itu, menerima itu, karena di sini aku lihat udah ada satu kondisi hubungan yang stabil. Cobalah aku lihat lagi ya. Kartu hati. Oh my God. Ada batin yang terkuras, hati yang terkuras di sini. Gini, aku tuh suka sama ini, aku tuh suka sama dia, sama kamu. Tapi apakah aku harus menarik diri? Apakah aku harus mengundurkan diri? Sementara perasaanku begitu membara, gitu. Banyak twin flame ini ya, bulan sama matahari. Coffin. Ya. Seperti ada energi kayak pengendalian diri dari dirimu. Karena udah ada pikiran di sini, apakah saya mundur atau saya harus mengakhiri ini, apapun jenis hubungannya. Ada kepikiran seperti itu. Ini energi yang hadir, aku nggak tahu apakah ini dari energimu atau ini dari energi mereka. Karena dari kartu The Tribe ini kita tuh merasa sefrekuensi sama mereka, kita merasa cocok sama mereka, kita merasakan kualitas penting antara koneksi antara aku dan kamu. Ya, tetapi di kartu The Tribe itu juga gambaran menutup diri, seseorang yang menutup diri. Ini kejadiannya. Ya, aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu. Tetapi kayak ada pikiran, mungkin aku harus mengakhiri. Mungkin aku harus mundur di sini. Apakah ini terkait dengan hubungan yang ini? Karena beberapa kekecewaan dirasakan di sini. Oke, okay, teman-temanku masih masih bisa ditangkap ya ceritanya. Aku bacakan dalam energi yang agak luas di sini. Ayo, kita lihat lagi. Hati-hati dengan energi baru yang masuk ya. Gambarannya lebih kepada energi ketiga. Kalian berada di dalam hubungan, lalu ada energi baru masuk. Di kartu Y, energi yang akan datang untuk kalian. Kartu Y, energi yang akan datang untukmu. Berikan gambaran di kartu Y. Kartu pohon. Di kartu Y, kita kembali coba mendalami, coba mempelajari. Dan di kartu Y juga biasanya ada energi yang tertutup dari diri kita. Atau seseorang di sini. Karena, yes, buku lagi. Ya, karena coba mendalami, mempelajari. Berikan lagi. Anchor, energi tidak bergerak. Kartu kapal. Oh my God. Baik, teman-temanku, apa yang akan datang dengan kartu buku? Aku melihat ada satu perasaan yang stabil, perasaan yang kokoh karena sebenarnya ada cinta di sini. Ya, ada cinta. Ada perasaan yang semakin oke, sebentar, teman-teman, aku pelajari ini cukup membingungkan energi elemen udara di sini ya.
Kalau di sini tadi berpikir, udahlah, aku kayaknya narik diri aja, ya, aku kayaknya mengundurkan diri, mengakhiri aja. Di sana ada gambaran bergerak menjauh, bergerak menjauh. Namun perasaan yang dibawa adalah perasaan yang sebenarnya melekat, perasaan yang kuat di sana. Oke, karena energinya the snake loh, kemelekatan. Jadi kalaupun ada tindakan memutuskan untuk menjauh, aku lihat ada gambaran, ada pergerakan di sana untuk menjauh. Cobalah dilihat dulu. Coba dilihat dulu. Buku lagi, buku lagi. Oke, rider. Seseorang masuk. Nah, ini dia, seseorang masuk, teman-teman. Berikan lagi. Cincin. Oke, aku paham. Aku paham, cambuk keluar siklus. Ini baik. Ini kejadiannya sama dengan yang udah aku baca ya untuk 6 zodiak. Oke, teman-teman, ayo kita lihat kartu terakhir dengan energi by the book. No, no, energi buku ya. Kartu why, mengapa, di situ energi mendalami lagi. Oke, aku nggak tahu apakah yang nanti didalami. Jadi itu ada gambaran kembali ada interaksi energi antara kamu dengan seseorang. Apakah dengan yang ini atau dengan yang ini. Jika ini juga hanya satu hubungan, aku lihat ada hubungan yang bermasalah dalam energi yang toksik. Oke, di kartu buku kamu kembali mempertanyakan, kembali mendalami. Ini banyak dari kalian nanti akan memilih kembali terhubung. Walaupun mungkin untuk beberapa orang setelah mendalami, setelah mempelajari, ya akan memilih untuk menjauh. Akan memilih untuk menjauh. Tetapi ada juga yang berpikir di sini, walaupun jauh, kami akan tetap terhubung. Oke? Jadi ada gambaran benar-benar keluar dari siklus ini. Katakanlah benar-benar cut, putus. Atau di sini akan ada cerita yang kalian kembali kayak mendiskusikan di sini, ya, kembali mendiskusikan dan mengambil kata sepakat untuk kembali terhubung. Oke, teman-teman, walaupun ada perasaan-perasaan yang sebenarnya aku dan kamu toksik, sebenarnya aku dan kamu berat, tapi aku memilih untuk kembali dan terhubung. Karena di sini buku ada sampai dua kali, ada beberapa kali buku masuk, dan di energi bawah ini tentang perubahan siklus. Oke, di akhir kartu-kartu cincin itu outcome-nya. Jadi, ada komitmen yang kembali dibuat di sini. Contoh, ya walaupun orang tuamu nggak setuju, ya mungkin kita akan tetap melakukan hubungan ini diam-diam mungkin. Kita akan tetap berjalan di sini ya dengan caranya kita. Itu contoh. Ya. Atau di sini kalau memang udah berumah tangga. Nah, teman-teman maaf ya, ada suara masjid. Oke, ayo kita sambung. Nah, putus hilang dia jadinya. Karena aku pause tadi ya. Jadi ada yang di sini nanti setelah mendalami, mempelajari, energinya balik, balik dan berkomitmen lagi. Ah, contoh kalau udah berumah tangga di sini, mungkin aku tahu kamu toksik, aku tahu kamu mungkin pernah nyakitin aku, pernah mendua mungkin. Namun setelah aku dalami, aku pelajari, kayaknya aku mau terhubung. Ah, itu contoh. Jadi ada nanti yang benar-benar setelah mendalami, mempelajari, karena di energi buku itu kita mempertanyakan, kita mempelajari tentang dia. Bahkan tentang perasaan kita sendiri di sini. Aku lihat perasaan tumbuh kuat dan dalam di sini, walaupun hubungannya berjalan pelan, ya, memilih untuk ayo kita lakukan, ayo kita berkomitmen, ayo kita lanjutkan. Gambarannya seperti itu, teman-teman. Walaupun ini untuk beberapa ini dalam cinta segitiga ini. Banyak kecemasan tentang rumah tangga, tetapi pada akhirnya ayo kita menjalin cinta segitiga itu. Ada yang begitu. Aku nggak tahu kalian yang di mana, karena ini per elemen yang kita bacakan, tetapi energi yang seperti itu hadir. Kartu cincin, teman-teman, ya. Itu sebuah komitmen, energi keterhubungan, dan kita lihat exchanging gift. Oke? Exchanging gift. Oho. Ada banyak karakter di sini, ada banyak energi, dan ada banyak cerita. Jadi, ya, ambillah di mana yang resonate untuk kamu. Itu aku udah berusaha bacanya secara luas. Ya, baik, teman-temanku, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius.
Ya, berharap ada ceritamu yang terbaca di sini. Tolak dengan tegas. Jika ada yang tidak kalian mengerti atau tidak kalian terima dari bacaanku, saya Aisyah, salam dariku sekian, dan terima kasih dah.